Pemprov DKI Jakarta menggelar vaksinasi tahap 2 untuk pekerja media. Kegiatan diikuti oleh wartawan lintas media. Dan berikut laporan rekan Davi Pratama dan juru kamera Guntur Zulkarnadi dari Gedung Balai Kota Jakarta. Pemirsa, hari ini Pemprov DKI Jakarta menggelar vaksinasi tahap kedua untuk para pekerja media atau jurnalis di Aula Blok G lantai dasar Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Untuk hari ini sendiri setidaknya diikuti oleh 400 sampai 500 para pekerja media yang akan mengikuti vaksinasi tahap kedua mereka periode 21 April hingga 7 Mei 2021. Dan yang diperkenankan untuk ikut vaksinasi tahap kedua ini adalah pekerja media yang sebelumnya pada tahap pertama sudah mengikuti vaksin di periode 24 Maret hingga 9 April 2021. Dan untuk hari ini sendiri sudah ada sekitar 250 pekerja lintas media, baik itu dari televisi maupun dari media online maupun juga media cetak, yang sudah hadir di Gedung Balai Kota DKI Jakarta untuk menerima vaksin tahap kedua mereka. Dan ke depan juga Dewan Pers bersama 11 asosiasi media lainnya juga akan menggelar vaksinasi untuk para pekerja media untuk gelombang ketiga dan keempat untuk mengakomodir para pekerja media yang belum menerima vaksin pada gelombang pertama dan gelombang kedua. Dari Jakarta, Davi Pratama, Guntur Zulkarnadi, iNews, melaporkan.